Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung bulan Ramadan ini Allah masih hidupkan kita. Dua bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, umat muslim di seluruh penjuru dunia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab berlalu, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai ke penghujung bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan kita di siang hari maupun di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan, kita jadikan sebagai suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita. Jikalau kita ingin sukses dan bahagia di dunia dan akhirat, contoh bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin menjadi seorang pemimpin dan yang sedang menjadi pemimpin, contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin. Jikalau kita menjadi seorang ekonom, pebisnis, pedagang, contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang. Jikalau kita seorang suami, pemimpin keluarga, contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin keluarga, anak dan istrinya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan yang singkat ini, adapun tema tausiah kita adalah menyambut hari raya Idul Fitri. Jikalau kita melihat sekilas kegiatan umat muslimin dan muslimah di penghujung bulan suci Ramadan ini, banyak yang sudah mulai berpindah tempat. Yang sebelumnya berada di masjid-masjid dan musalla-musalla, tapi ketika masuk penghujung bulan suci Ramadan, dekatnya hari raya Idul Fitri, banyak yang berpindah tempat ke mal-mal, ke tempat pusat-pusat perbelanjaan, ke tempat toko-toko kue. Untuk apa itu semua? Untuk mempersiapkan dan menyambut hari raya Idul Fitri. Ini tidak salah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tetapi tetap jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan terus malam-malam di bulan suci Ramadan ini sampai nanti di malam terakhir dan kita berhari raya Idul Fitri. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Untuk itu ada 5 hal atau 5 perkara yang harus kita persiapkan dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, kita persiapkan diri kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita menyambut hari raya Idul Fitri ini? Yaitu dengan memperbaiki penampilan kita, memperbaiki cara berpakaian kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, tidak ada salahnya jikalau kita mempunyai rezeki yang berlebih, ada uang kita untuk membelikan pakaian yang baru, baju baru. Tidak ada salahnya kaum muslimin yang berbahagia. Yang salah adalah kita membeli pakaian-pakaian dan baju baru untuk menyambut hari raya Idul Fitri dengan
membeli pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan konsep syariat Islam, yang mempertontonkan lekuk tubuh kita, yang menampakkan aurat kita. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, belilah dan belanjalah pakaian-pakaian yang menutup aurat kita sehingga kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan penampilan-penampilan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita membenahi rumah-rumah kita. Kita memperbaiki tata ruang rumah kita. Kita bersihkan, kita rapikan. Kalau kita ada rezeki berlebih, rumah kita sudah lama tidak kita cat, kita ganti catnya. Untuk apa kaum muslimin? Untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke rumah kita di hari raya Idul Fitri. Ikramud duyub, untuk memulakan tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita, kita persiapkan sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ketiga, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan suci Ramadan, iktikaf, mendengarkan kajian-kajian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membelikan sahur, memberikan sahur dan buka puasa bagi orang yang belum beruntung ataupun orang-orang yang kurang mampu, kita saling berbagi kepada mereka. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Empat golongan manusia yang selalu dirindukan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang sedang lapar ataupun orang-orang yang kurang mampu. Kaum muslimin sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian yang keempat, jangan lupa kita saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berbeda-beda. Beda cara pandang kita, beda sikap kita, beda sifat kita. Kadang-kadang sikap dan sifat kita memberikan sakit hati orang lain. Kadang-kadang sikap orang lain dan sifat orang lain, cara pandang orang lain menyakiti hati kita. Untuk itu kita dianjurkan untuk saling, disarankan dan diperintahkan untuk saling bermaaf-maafan di antara sesama kita sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Kemudian kaum muslimin yang terakhir, yang kelima, jangan lupa membayar zakat fitrah dan mengeluarkan zakat mal kita. Kita bersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, dan kita bersihkan harta-harta kita dengan mengeluarkan zakat mal kita ataupun zakat harta kita. Mudah-mudahan ini kita lakukan dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sukses kita menjalankan puasa satu bulan penuh, dan ketika masuknya hari raya Idul Fitri, kita menjadi hamba-hamba, manusia-manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.